Halo semuanya, kembali lagi di channel Klasik Blue dan welcome to my Q4 Blue Fan. Oke guys, jadi sini kita bakal lanjutin Blue Fans-nya guys, dan mungkin ini bakalan jadi episode terakhir. Kenapa gitu guys? Karena kan kalian banyak yang request tuh ya, buat perpustakaan segala macem. Dan ini tuh nggak bisa guys, nggak bisa saya modifnya gitu loh, susah guys. Ini aja dah lumayan gitu ya, kita modif ya guys ya. Ini kan sebelumnya kamar tidur ya, yang ini guys, yang ini kamar tidur kita modif jadi ruangan anak-anak. Dan banyak banget di sini tempat tidur, dan saya tuh nggak nyaman untuk modif-modifnya gitu guys. Kayak ini contohnya guys. Ini rumah sebenarnya awalnya udah bagus. Kita modif isiin kayak gini itu jelek gitu ya guys. Mending kita buatnya tuh sendiri guys. Iya guys, sendiri guys. Nah di sini sekarang kita bakal ngapain? Kita maunya add up triplet yang kedua guys, triplet yang kedua. Dan ya selesai gitu guys. Season 5-nya selesai guys. Ini berapa episode by the way ya? Oke, saya nggak ngitung anjir. Ya gitu deh guys, nanti di nextnya saya bakalan jodohin aja kali tripletnya nih ya guys ya. Kan pas nih ada 3 cowok ada 3 cewek guys. Mending langsung aja ya, ketimbang semuanya masing-masing punya pasangan jadinya 12 orang jadinya ya guys ya. Masing-masing punya pasangan ditambah pasangannya tuh jadi 12 orang guys. Kalau di season selanjutnya guys ya, mending ini dari triplet-tripletnya aja langsung kita jodoh-jodohin guys. Ya. So di sini kita bakalan gini aja guys, langsung aja kita adds up. Ya karena itu ya alasan saya langsung season kali ini ya guys ya, karena saya pengen pakai rumah yang udah saya buat di Blue Fams season 6 selanjutnya ya guys ya. Dan di sana kita bakalan building sesuai yang kalian request kayak dulu ya guys ya. Kan dulu enak ya guys ya, kalian misalnya request tempat bermain, tempat ngedance, kolam renang gitu kan, misalnya kalian request kayak gitu dan saya buatin gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya kalian request perpustakaan yang gede, request segala macam, gak bisa anjir. Susah saya buatnya anjir, dimana mau buatnya, ngancurin rumah namanya itu guys. Sumpah, kayak ini contohnya guys, saya ini pengen bikin studio foto guys. Gak bisa guys, tuh lah guys. Gak bisa anjir. Aduh, parah. Gak bisa guys. Gak bisa. Waduh, parah ya guys ya. Nanti deh guys ya, nanti kita bakalan bikinin rumah di sekitaran Oasis Spring juga nanti ya. Mungkin di sini depannya, di sini mungkin ya. Di sini ya, gak tau lah di mana guys ya. Tepatnya nanti saya mau bikin rumahnya di mana, yang pasti di Oasis Spring aja ya guys ya, supaya deket sama rumah orang tuanya. Ya orang tuanya kayaknya tinggal di sini, dan mungkin orang tuanya mungkin nambah anak ya, nggak tahu juga guys. Nggak tahu juga ya guys ya, kalian komen aja gimana bagusnya. Dan sekarang kita bakalan adds up ya, kita bakalan adds up triplet yang kedua ya guys ya, alias yang lahirnya kedua ini. Waduh kasihan tidurnya di sini. Yuk bangun, yuk bangun, yuk kita adds up kamu. Turun turun turun. Dia apa? Dia marah-marah dong, semua tripletnya marah-marah ini. Wah sampai kotor anjir. Patesan aja marah-marah, nggak keurus guys. Mending udah kita adds up aja dah guys. Ya. Ini Zahlia, Zenly, sama Zain. Kita adds up guys. Ya, let's go guys. Kita adds up ke child. Okay. Kita pertama-tama adds up si gini dulu deh. Si Zahlia deh. Okay, let's go ke child. Kenapa begini rambutnya? Tolong. Tadi Zahlia rambutnya gini ya, warnanya kayak gini ya. Wah Zahlia rambutnya diikat dong. Ya nggak apa-apalah.
kita nggak usah modif-modif dulu, nanti kita bakalan modif ketika di season 6 dan mereka jadi teen ya. Semuanya jadi teen dulu guys, supaya seriesnya lama. Oke, nanti saya bakalan kelihatanin proses mereka pindahan ya. Oke, di sini saya cuma add up aja. Let's go, ini Zenly. What the hell, gondrong dia dong. Wadaw. Di sini saya nggak punya stok rambut untuk child loh guys. Wadaw. Parah. Zenly rambutnya tadi emas-emas gitu ya. Oke, Zenly kayak gini aja rambutnya, kriwil-kriwil gitu. Si Zen ya. Padahal udah ganteng loh guys rambutnya gini guys. Wadaw. Kita rubah ke child. Tuh kenapa gondrong semua anjir. Hampir rata-rata mirip mukanya ya. Namanya juga kembar ya guys ya. Waduh. Anjir lah. Pada mirip semua woi. Saya mau pilih rambut dulu. Oke, okay. I think this is good ya. Nah, udah ya. Kita di sini pilih trait-nya. Kita pilih cheerful aja. Ini juga sosial. Kita pilih random aja, aktif. Dahlia nih. Kita pilihnya kreatif. Ini pun juga kreatif. Oke, mantap betul ya. Let's go, let's go, let's go. Oke, nice. Nice, nice. Ini mau difoto satu-satu apa gimana nih, guys? Oke, nanti aja kita foto. Sebelum pindahan pasti saya foto ya, guys ya. Nanti, tapi nggak sekarang saya fotoinnya, terlalu ribet, guys. Oh, ini terang banget mukanya, tolong. Cizen. Oke, dan ini kan juga udah besar ya guys ya, dan udah child ya, tripletnya semua. Nah ini, wah ini rambutnya beda lagi ya. Merah rambutnya guys, kalau ganti baju merah rambutnya anjir. Change outfit. Wah kenapa ini anjir. Merah warnanya guys. Aduh parah, ini baju everyday-nya atau gimana ini? Oh, baju ininya. Aduh, gondrong gini anjir. Kita pakein rambut yang tadi, guys. Nah, ini kita pilih yang ini. Udah semua pakaiannya kayak gini bajunya, guys. Oke, udah semua pakaian rambutnya kayak gini ya. Oke, aman. Oke, guys. Kita sudah benerin rambutnya si Zenly ini. Kalau misalnya mereka udah umur segini masih bisa main ginian nggak ya? Tuh nggak kepake dah. Coba kita gedein ya, beliin mainan baru guys. Ini kita hilangin. Woi, hancur woi. Oke. Hancur guys. Kita beliin mainan guys. Iya. Yeah. Coba guys, kita beliin apa ya? Mainannya di mana sih? Oke guys, jadi kayaknya kita mainannya ginian aja deh kayaknya guys ya. Ya semuanya yuk let's go lah. No school school lah sekarang ya. Oke. Semuanya guys. Trick slide with semuanya. Let's go guys. Let's go, let's go. Ayo semuanya, semuanya. Ayo, 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 ayo semuanya. Let's go. Ya. Wah, anjir. Wah. Ini siapa coba yang gondrong ini, si Zin anjir. Bentar guys. Gak bener-bener rambutnya nih ya guys ya. Ada si Zin ya. Ini kenapa lagi? Oke guys, waduh ini kenapa pakai makeup ya? Pakai makeup ya lo.
Waduh. Anjay, ini gimana nih ya? Li orang nggak pakai baju gini dah. Let's go, let's go. Yang mau slide, let's go. Ini dia. Bentar guys, saya giniin dulu. Saya giniin dulu guys. Ya. Ini Leora nggak gini. Oke, coba kita ambil angle dari sini guys. Let's go. Ayo. Ayo Leora, it's your turn. Leora. Come on. Wah, bapaknya nih, guys. Wow, anjir. Wah, keren, guys. Ayo, 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 ayo. Siapa lagi, siapa lagi? Wihihi. Weh, kagak pada bajunya, woi. Wah, kepala melayang, woi. Tolong, kepala melayang. Wow, anjir. Mantap, mantap. Ah, ini emaknya kagak. Yah, kagak dong. Ayo sini ikutan. Kagak mau dia, guys. Gak mau ikutan dia, guys. Nah, gitu dong. Ikutan sini. Let's go. Slide, slide. Trick slide, ya. Kita ajak semuanya trick slide guys. Aduh ini kenapa coba ini. Yo guys kita benerin lagi guys. Aduh kepalanya melayang. Aduh parah. Ayo ayo ayo, saya mau nungguin Leora nih guys. Agak kagak meluncur-meluncur nih Leoranya guys. Waduh sakit tuh. Aduh kasihan nih siapa ini ya. Waduh kasihan banget guys. Waduh ya. Come on, come on. Who next? Let's go. Lu kemana kampret? Wih. Lu, aduh, dari tadi lo. Kok dia watch slider aja ya? Woi, kamu, kamu. Sendirian aja ya. Kita slide ya. Antre, 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 antre. Kalian juga penasaran kan kalau Leora nge-slide gimana, apakah dia jago atau enggak guys. Oke okay, guys, let's go. Mana ini Leora, come on. Ayo, ayo dong, ini siapa sih? Oh si Zahia. Disalip-salip mulu loh, si Leoranya pengen gini nge-slide. Tuh, nggak jadi gitu loh. Come on. Udah-udah nge-slide dia weh, tolong. Ini dah guys, oke. Ini dah guys. Bilang-bilang dia nge-slide guys. Yeay, lagi. Gaya lain. Shit. Terbanting. Pemirsa. Nice. Gitu dong dari tadi nge-slide enak kan? Weh, udah pada udahan itu semua, udah pada udahan, guys. Iya. Pinter dia ternyata, guys. Pinter ternyata, guys. Meluncurnya, guys. Biasa, masih biasa guys. Oke deh guys, mungkin segini aja untuk episode terakhir dari season 5 nya guys ya, kita main-mainan di sini sekeluarga guys. Oke deh guys, mungkin segini aja untuk season kali ini, sampai berjumpa di season 6 ya guys ya. Pada hati-hati woi. Segini aja untuk season 5 nya sampai bertemu di season 6 ya guys ya. Nanti di season 6 kita bertemu sama dua pasang triplet yang udah remaja ya guys ya. Oke, pastinya cantik dan ganteng ya guys ya, jadi kalian nantiin aja season 6 nya oke, pastikan like nya banyak dan views nya besar ya guys ya. Oke, let's go dan sampai berjumpa di season 6 ya guys ya. Sampai berjumpa lagi di season 6 guys. Bye-bye. Say goodbye dulu sama ini guys. Leora. Sama ini. Paulo Rocca. Bye-bye. Oh ya guys. Jadi kalian komen ya guys ya.
mereka-mereka ini dijodohin sama siapa. Misalnya Zahke dijodohin sama siapa di antara tiga cewek tripletnya ini ya guys ya. Kalian komen aja di bawah. Oke. Mungkin segini aja dulu untuk episode atau season kali ini. Saya belum berjumpa di season 6 ya guys ya. Oke. Always relative guys. Bye bye.